Assalamualaikum Mbak Endah. Selamat datang. Pertemuan PKK. Betul. Kalian pemeriksaan kesehatan. Iya. Dari mahasiswa Poltekkes. Poltekkes Poli Kesehatan Surabaya. Ya, RT 11 sehat semua. Alhamdulillah. Mari silakan. Teman-teman dari Politeknik Kesehatan Surabaya hari ini hadir di pertemuan PKK RT 11 dan juga ada nanti pemeriksaan pemeriksaan gula darah, asam urat, sama tekanan darah, tensi ya. Oke, terima kasih. Aku dites ya. Ini dengan Mbak siapa aja nih namanya nih? Mbak Dinda. Saya Dimas. Dimas. Saya Indah. Indah. Saya Firda. Mbak Firda. Saya Tika. Saya Hana. Mbak Hana, ya selamat datang ya. Terima kasih ya sudah bisa hadir ya. Iya. Biasanya Pak. Iya, samurat. Iya, podo aku ya samurat. Hulina, periksa. Bu Andi udah ya? Jadi
contohnya. Ekspresi ini, Rek. Oh iya, monggo. Sudah, Mbak. Sakit. Video foto. Hai Bu Lina. Iya. Seperti biasa, yang sebulan sekali pertemuan PKK dan luar biasanya adalah bergilir di rumah ibu-ibu sekalian. Nah, hari ini kita pertemuan di rumahnya Ibu Yani. Alhamdulillah, matur nuwun Bu Yani sudah berkenan untuk ketempatan, dan hari ini juga ada mahasiswa dari Poltekkes ya, yang lagi apa ini, lagi apa, praktek kerja ya. Ya, praktek kerja, semoga sukses, lancar sampai lulus sarjananya. Amin. Ya, menjadi yang terbaik. Berikutnya ibu sekalian, saya ingin umumkan bahwa untuk kebetulan saya ini ingin cerita dasar wisma. Ya pokoknya ada 7 tahunan lah ya. Oh, 7 tahunan ya. Aduh, pindah sini kan. Iya, jadi menemani saya menjadi ketua RT ya. Iya. Oh, enggak, saya menjadi ketua RT kan. Iya kan? Selama Bu Indah ketua RT jadi iya. Iya. Kemudian sekarang gantinya ini nanti Mbak Ita ya. Karena kita yang paling baik. Rasa support kita, dan terima kasih kepada Mbak Rilna. Ini ada kenangan sedikit buat Mbak Rilna ya. Ini 2 miliar. Nah, ya, semoga sukses selalu. Ya, ya. Dan ini nanti Bu Ita yang saya perkenalkan ya, yang akan meneruskan, sehingga tolong dibantu disosialisasikan juga ya, nanti tinggal transfer. Nanti ke Bu Budi juga tinggal transfer. Walaupun Bu Ita ini kan sukanya piknik nih, kemanapun di seluruh dunia, nah tinggal bisa transfer ini. Ya kan? Bu Juanda, nah, Bu Juanda mohon ditransfer. Nah, Bu Lili mohon ditransfer. Bu Lilna, Bu Lilna ini harus nomor 1, nggak boleh lupa. Jadi kalau bayar harus tanggal 2. Oke, ya. Jadi biar apa namanya, biar memotivasi yang lain. Saya kira itu ibu sekalian untuk hari ini, kita foto dulu dong. Oke. Datang. Kue-kue ya, masuk ke tepak. Kalau datang dia harus bawa tepak. Dari teman-teman Poltekkes ya, dan juga dari Bunda Yani, terima kasih ya, luar biasa. Hari ini juga kita pemeriksaan kesehatan. Waduh, gratis sih tadi ya. Terima kasih ya, semoga sehat terus, lancar kegiatannya, dan cepat jadi sarjana. Amin. Sarjono, sarjono apa? Suaminya. Suaminya. S1, S2, S3 belajar tak boleh. Tak boleh malas, tak boleh tidak semangat ya. Kemudian tadi saya pesan ini menjadi kenangan buat kita ya. Di sini sebelah ini bukan tidak ada apa-apa. Di sini adalah kampung wisata nol sampah. Jadi kalau ada warga yang mau studi wisata lingkungan, kita selalu ajari di sini. Sambil jalan lihat bagaimana pembuatan pupuk kompos, bagaimana panen pupuk kompos, bagaimana memilah dan mengolah, dan kemudian bagaimana kita memiliki perilaku zero waste.
kesehatan ini terkait dengan lingkungan. Kalau lingkungan membuang sampah semua di bumi ini, sampah apa buminya jadi sakit, akhirnya kita sakit. Bumi ini jadi pemanasan global, akhirnya kita sakit. Kalau ingin menyelamatkan keluarga kita, selamatkan lingkungan. Kalau lingkungan selamat, maka keluarga kita juga akan selamat. Ini yang harus menjadi dasar daripada berpikir dan bekerja kita, termasuk bilangan kita. Saya siap mengajari kalau kalian mau. Kapan ya dong mau kita ajari bisa. Karena apa itu menjadi agen perubahan untuk yang lain. Karena tidak hanya persoalan kesehatan ini hanya mengobati ya. Tapi bagaimana secara dasar dia bisa mengobati diri sendiri. Ya toh? Ini yang paling penting lah. Kalau orang semua sakit, yo kita yo bingung juga. Tapi kalau orang itu memiliki perilaku sehat, maka otomatis kita kan jadi hanya mendampingi, tidak mengobati karena semua pada sehat. Itu ya, adik-adik semua. Salam buat dosen kalian, ini berarti yang terakhir ya. Salam buat, ya kan terakhir ya, karena sudah 3 kali kan. Ada satu lagi kapan? Satu minggu lagi. Apa itu? Barat, mohon maaf lahir batin, nanti kita ketemu lagi tanggal nanti akan saya tentukan di rumahnya Mbak Indah. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita hari ini. Alhamdulillah, kita dapat kue, kita bisa silaturahim, kita bisa periksa kesehatan. Hari ini luar biasa. Alhamdulillah. PKKRT 11 memang. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Mana pemadamnya? Pulang dari PKK kita. Dapat kue, dapat untuk buka puasa. Alhamdulillah. Pulang dari pertemuan PKK. Tasnya tadi kecil, pulangnya gembul. Alhamdulillah. Ya Bu Lili? Iya. Tuh Bu Lili dapat apa? Loh, komplit. Semua dapat tepak komplit. Tasnya awalnya kempes, sekarang jadi gendut. Alhamdulillah. Pulang dari PKK, jalan-jalan. Sudah biasa diajarin bersih sama ini. Langsung dipraktek. Apa yang dibawa ada tuh di bawah? Ya. Gila om. Om kok turun kok? Oh iya pak. Kemarin paksa 35. Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knock. Can like a lighter from the ocean, I send them my devotion and tone of my thoughts. I'm
Yeah.